Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat syuting beneran? Luar biasa. Hari ini ketemu lagi sama gue Raymond. Aduh, lama gak bikin video, tapi gue tetap akan coba konsisten bikin terus ya. Buat teman-teman semuanya, aku berterima kasih sama kalian. Luar biasa kalian masih tetap setia nonton tayangan aku. Dan juga pastinya aku senang sekali kalian masih tetap ngikutin channel YouTube aku juga. Walaupun kita jarang-jarang upload, tapi hari ini aku kembali lagi upload. Dan juga aku mau informasiin juga, jangan lupa untuk tonton Takdir Cinta yang kupilih setiap hari hanya di SCTV jam 8:30 atau jam 9 malam ya. Pokoknya kalian tungguin aja, itu akan segera tayang. Dan juga pastinya teman-teman, hari ini gue berterima kasih sekali kalian. Ada beberapa teman-teman ngingetin untuk, bang jangan lupa tetap konten ya bang gitu ya, terima kasih ya pokoknya ya. Dan juga pastinya gue mau ngucapin selamat akhirnya kepada Leslar Entertainment ya, kembali trending topik ya kan, waktu itu bikin konten tentang Fatih dan bisa trending satu. Luar biasa ya, sebuah penantian video yang ditungguin lama-lama dari teman-teman akhirnya terbayarkan lunas gitu ya, kerinduan kalian juga pastinya. Ini menandakan bahwa semangat kalian, support kalian terhadap mereka tuh masih ada gitu ya, jangan pernah putus ya. Dan juga pastinya support saya juga dong, tonton setiap kegiatan saya dan juga pastinya channel YouTube saya kayak gitu ya. Dan juga pastinya teman-teman, Lesti Kejora sedang membuat menggarap salah satu video klipnya, kita tungguin aja seperti apa ya kan. Kita juga semuanya penasaran kayak gitu ya. Dan juga pastinya kalian ikutin juga kegiatan aku di Instagram aku ya, untuk kegiatan-kegiatan syuting kayak gitu. Jadi supaya kalian bisa dapat update terbaru aku ngapain aja sih kayak gitu ya. Pokoknya buat kalian semua, semangat terus, happy, jangan lupa bahagia, dan pastinya juga ibadah dijaga terus ya teman-teman ya. Kayak gitu, pokoknya semua hal-hal yang kita harapkan semoga bisa terwujud ya, apalagi sebentar lagi Ramadan. Ayo semangat teman-teman ya, kita wujudkan Ramadan kali ini bisa menjadi berkah untuk kita semua, amin ya. Pokoknya sehat-sehat semuanya, sukses semuanya, yang dilanda musibah semoga bisa melewati dengan kuat dan semangat. Oke kalau gitu saya pamit undur diri, nanti kita bikin lagi konten selanjutnya. Dah, assalamualaikum.